Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali melakukan follow up ya, atau melakukan informasi ulang atau updating tentang salah satu garapan yang sudah admin sharingkan dalam channel ini maupun dalam channel Telegram. Dan sekali lagi bagi rekan-rekan yang baru menemukan video ini atau baru menemukan channel ini ya, jangan lupa tinggalkan like dan komen rekan-rekan agar channel ini terus berkembang dalam memberitakan seputar garapan yang legit lainnya. Nah, di sini admin akan sekali lagi ya menginformasikan tentang daripada PP Wallet. Nah, di sini bagaimana kabarnya, apakah ini sudah bisa di withdraw atau belum, silahkan disimak sampai akhir, jangan di skip-skip. Kemudian di sini bagi rekan-rekan yang belum join PP Wallet ya, ini masih ada kesempatan untuk rekan-rekan nanti juga bisa mendapatkan sekitar 6.000 token PP. Kemudian di sini dengan estimasi harga 0,022 dolar ya. Kemudian di sini PP Wallet saat ini sedang mengadakan event presale. Jadi di sini itu juga sudah presale, kemudian setelah nanti presale itu ending, kita akan memasuki tahap berikutnya yaitu KYC dan akan listing ke dalam Decentral Exchange, dan nanti ini juga akan listing ke exchange besar ya. Karena PP Wallet itu sudah memiliki token sendiri yaitu token PP. Kemudian di sini adalah wallet PP ya, yaitu PP Wallet yang mengadakan airdrop. Kurang lebih seperti itu, dan ini cukup lumayan mantap sekali untuk PP Wallet. Jadi silahkan disimak sampai akhir. Nah, kemudian disini admin membuka daripada Telegram resmi PP Wallet ya. Nah, di sini itu sudah bermigrasi ke dalam versi, seharusnya itu adalah versi aplikasi yang di Play Store. Kemudian di sini yang di Indonesia mengalami sedikit trouble atau masalah. Jadi rekan-rekan wajib menggunakan VPN ya untuk mengaksesnya. Dan ini sudah pernah admin bahas dalam konten ini. Nanti rekan-rekan bisa dicek dalam kolom deskripsi ya. Kemudian di sini kita juga bisa melihat tentang daripada pesan yang tersemat, yaitu tentang daripada presale stake 2 is live. Di sini itu untuk presale-nya dibanderol dengan harga sekitar yaitu 0,0007 US dollar. Kemudian di sini ketika nanti dilistingkan ya, targetnya itu adalah 0,022. Jadi rekan-rekan ketika melakukan ICO ya atau mengikuti presale akan mendapatkan keuntungan ya bisa berlipat-lipat ya, yaitu 0,22 dibagi 0,007 dolar. Kalian bisa menghitung sendiri. Dan di sini juga ada website kita untuk bisa melakukan pembelian, dan cara membelinya juga sangat mudah. Rekan-rekan hanya perlu hubungkan wallet ya. Jadi rekan-rekan tinggal buka tautan, kemudian tinggal hubungkan dompet saja ke dompet PP. Kemudian rekan-rekan tinggal perlu memasukkan jumlah BNB ya untuk membeli daripada token PP Wallet ini menggunakan jaringan BSC ya. Nah, di sini Trust Wallet juga bisa, MetaMask juga bisa. Kemudian di sini dapatkan kode atau dapatkan token PP Wallet secara instan. Kemudian ya kita bisa mengimpor smart contract PP ke dalam dompet Anda, dan kita bisa melakukan holding. Jadi di sini kita bisa melakukan pembelian atau melakukan ICO ya rekan-rekan, itu di dalam Trust Wallet ataupun di dalam MetaMask ya, atau di BitGap itu juga bisa. Yang penting kita menggunakan link yang disediakan di sini ya, dan nanti admin akan mentutorialkan atau praktek ya. Jadi di sini ya admin tidak menyarankan untuk rekan-rekan melakukan ICO, tapi jika rekan-rekan ingin mendapatkan keuntungan dengan cepat, dengan instan ya, rekan-rekan itu harus melakukan pembelian token ya, yaitu seperti ICO, kemudian menyerok koin, kemudian ketika harganya mahal ya rekan-rekan tinggal dijual, ataupun juga bisa mengikuti event-event launchpad yang diadakan di Binance, itu juga lebih cepat, tapi ini bermodal. Dan sekali lagi disclaimer on endure ya, kalau projectnya bagus ya kita bisa cuan, tapi kayak kalau projectnya itu abal-abal ya rekan-rekan ya, kita akan rugi ya kalau kita mengikuti semacam depo-depoan seperti berikut ini. Kemudian nanti rekan-rekan juga bisa melakukan analisa secara mandiri untuk melakukan ICO ya. Kemudian di sini admin juga main gratisan saja, rekan-rekan juga mendapatkan 6.000 token PP secara gratis dan bisa dimaksimalkan. Nah, kemudian di sini admin membuka daripada channel Telegram admin ya. Di sini admin sudah merangkumkan untuk rekan-rekan semuanya. Bagi yang ingin join atau mendaftar ya, nanti bisa dicek saja linknya sudah komplit. Rekan-rekan akan mendapatkan sekitar 21 US dollar ya, estimasi dolar. Kemudian setelah rekan-rekan sudah berhasil join, nanti rekan-rekan tinggal diupdate saja versi aplikasi yang terbaru. Di sini juga sudah ada tutorialnya lengkap ya, rekan-rekan tinggal diikuti saja. Kemudian di sini admin juga menyertakan smart kontraknya ya, yaitu di sini kita juga bisa melihat smart kontraknya. Nah, di sini dalam jaringan BSC scan ya. Nah, nanti rekan-rekan juga bisa di-copy smart kontrak ini untuk bisa dipastikan ke dalam MetaMask ataupun di BitGap Wallet ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat namanya itu PP Wallet ya rekan-rekan. Jadi di sini PP Wallet sudah ada smart kontraknya. Kemudian rekan-rekan bisa memasuki daripada aplikasi BitGap ya. Di sini admin lebih memilih menggunakan aplikasi BitGap. Kemudian jaringannya BNB, rekan-rekan tinggal diklik plus. Kemudian tinggal dipastikan saja smart kontraknya ya. Di sini itu sudah ada semacam PP Wallet ya.
Nah, seperti berikut ini rekan-rekan, PP Wallet ini sudah ada di dalam BitCap. Kemudian bagi rekan-rekan yang ingin melakukan ICO, nanti linknya juga akan admin sertakan ya. Nah, di sini adalah link untuk melakukan ICO ya rekan-rekan, atau melakukan pembelian ya. Ya, kita coba cek saja. Di sini kita coba cek and recheck, kita copy. Kemudian di sini kita tinggal masuk ke dalam BitCap dan kita masuk ke DAPP-nya. Kemudian kita tinggal pastikan saja link ini ya. Nah, ini adalah link official resmi PP Wallet ORG. Kita tinggal searching, kita gunakan jaringan BNB. Ya, kita tinggal hubungkan saja ya. Nah, kita tinggal tunggu sejenak, admin sedang memasuki website presale-nya. Jadi di sini itu sudah ada semacam event presale dalam jaringan BSC ya. Kemudian di sini kita coba untuk melakukan connect wallet ya. Di sini sedang loading. Kita coba klik connect wallet. Nah, di sini kita masuk ke BitCap ya rekan-rekan. Kemudian ya kita tinggal otorisasi saja. Di sini sudah terdaftar ya atau terkonek. Kemudian rekan-rekan yang ingin melakukan pembelian ya, itu bebas ya, sekali lagi disclaimer on and your. Nah, kemudian di sini kita coba untuk melakukan pembelian di sini. Nah, di sini kita juga bisa masukkan ya, misal berapa BNB. Rekan-rekan memiliki saldo berapa BNB ya, misal ya 0,0 berapa, itu bebas. Nah, misal 0,002, nah itu mendapatkan 600 BNB ya. Kemudian ya rekan-rekan tinggal klik buy now. Nah, kemudian di sini kita juga bisa mengecek untuk daripada ICO di sini ya rekan-rekan, itu akan ending sekitar 23 jam lagi ya pada saat konten video ini dibuat. Jadi di sini mungkin ya tinggal tersisa berapa jam lagi ya ketika rekan-rekan menonton channel ini. Dan intinya semakin dekat daripada atau semakin ICO-nya itu sudah ending ya, kita semakin dekat dengan listing. Nah, kemudian di sini sudah terjual sekitar beberapa persen ya. Nah, itu sudah terjual sekitar 120.000 US dollar ya. Dan kemudian masih tersisa ya sekitar kurang lebih 40 sampai 50.000 dolar yang masih belum terjual. Dan harga listingnya itu 0,002 dolar. Kemudian di sini untuk harga yang sekarang ICO-nya 0,007 ya, dan nanti akan terus naik. Kemudian di sini admin mencoba untuk melakukan ICO ya. Apakah di sini admin memiliki saldo balance BNB atau tidak? Yang paling penting ya kita tinggal coba saja ya, mendapatkan 600 token paywall ya rekan-rekan. Ini kita coba buy now saja ya. Nah, di sini minimalnya itu adalah 0,04 BNB ya, kita bisa melakukan pembelian. Jadi di sini ya kita harus coba 0,04 ya. Nah, di sini apakah saldo admin mencukupi atau tidak? Di sini itu kalau kita lihat ya akan mendapatkan 13.000 ya rekan-rekan, cukup banyak sekali ya yang bisa rekan-rekan dapatkan ketika mengikuti event-event ICO semacam ini ya. Jadi di sini intinya saldo admin itu tidak mencukupi ya untuk 0,04 BNB. Nah, di sini hanya sekedar praktek saja bagi rekan-rekan yang ingin melakukan ICO ya. Dan disclaimer on endure, di sini juga ada white paper daripada PP Wallet. Sekali lagi di sini ya proyeknya cukup lumayan mantap berupa airdrop wallet. Nah, oke rekan-rekan, dan itu tadi adalah review singkat ya admin tentang daripada perkembangan PP Wallet dan sudah memasuki event presale. Semoga saja di sini proyeknya lancar dan kita bisa mengikuti ya, atau bisa sampai nanti listing. Semoga saja rekan-rekan juga bisa mendapatkan GP atau cuan. Kemudian rekan-rekan juga bisa bergabung dalam channel Telegram admin di sini ya, untuk mendapatkan garapan-garapan baru yang lainnya. Di sini juga admin sharingkan banyak sekali garapan-garapan berupa token airdrop ya, ataupun token airdrop wallet dan lain-lain, ataupun juga waitlist-waitlist yang bisa rekan-rekan maksimalkan untuk mendapatkan cuan ya dari dunia internet memanfaatkan handphone rekan-rekan masing-masing. Tentu saja di sini gratis tanpa modal sama sekali ya. Nah, rekan-rekan bisa dimaksimalkan. Sekian dulu konten dari saya. Jika rekan-rekan suka, silahkan tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sekian, terima kasih.